Halo, halo Mas Kamil. How are you? Fine. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Mas Kamil jangan sorot-sorot malu. Nanti itu Neng Ubing kalau bisa melihat, Neng Zahra. Neng Zahranya ada? Udah pulang ke Australia. Ah, sedih atuh aing mah euy. Enggak kasih tahu ah. Tega-teganya Neng Zahra teh. Nggak bilang-bilang. Sombong sekarang mah Neng Zahra teh. Sana istirahat lah tuh. Iya Mas Taka dongdang ya. Menang. Kumaha menang ya teh? Prancis menang. Menang dulu ya teh tuh. Cara kena bola apa? Bisa. Jadi kumaha mun aku teh kayak bisa wani. Tumben enggak pakai topi. Tumben enggak pakai topi. Kan mau ketemu Neng Zahra tadinya. Aku udah pergi ke Australia, jadi sedih. Ngomong sekarang jadinya. Sedih itu Mang Abre, waduh. Gua ana. Bilangnya sama Neng Zahra. Pampang berangkat. Mun jangan. Ya, mau. Jarangnya sombong tuh. Mau kasih tahu. Emang Ujang kemana dek? Sejaris. Sana teh serak di obat tapi sih nih setiap tahun kayak itu. Patah. Patah. Buat apa itu? Pada lagi ngalah iya manu kabur kita benang jauh ke aduh ayo di popoto dulu ya seartis ya. Lagi ngalah iya manu kabur motang sehingga bisa ayeuna aya lakbetean yang kabel ku ieu mah beunang so dipencet deui kumaha biji cai atuh kas budak mau biji duit kan tukang sol di kamera mah Neng Zahra. Tadi ya, anak siapa yang nangis? Nanti dilewat. Oh, anaknya siapa tuh teh? Nangis di mana? Cucunya Pak Husen. Husen mana? Yang suka ngambil sampah di sini. Yang pakai motor kecil. Yang suka itu narik sampah di sini. Pak Husen. Pak Husen. Pak Husen, Pak Benny kan? Itu yang narik suka narik sampah cucunya. Yang suka ke sini itu dekat Pak Ian rumahnya cucunya Pak Husen kurang apa yang bawa mobil truk kuning kan bukan yang motor kecil
Ya, yang dulu bawa truk kuning. Mungkin dulu enggak tahu ya ternyata. Yeah.